Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue kan, Wahyun Cek Sky. Jadi di video kali ini kita bakalan mau bermain Liga eFootball lagi teman-teman. Dan kita bakalan mau tembusin, semoga aja tembus ke divisi 1. Dan kebetulan sekarang masih di divisi 2, semoga aja bisa tembus ke divisi 1 teman-teman. Walaupun kita masih sama-sama menyesuaikan gameplay, yang penting kita terus mencoba teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya guys. Karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile. Dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman dan terpercaya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Oke, ini dia di divisi 2. Dan dua kali menang, satu kali kalah. Maksudnya dua kali menang, satu kali kalah, dan satu kali seri teman-teman. Semoga aja bisa tembusin ke divisi 1 teman-teman. Oke lah, langsung aja di sini kita mulai ke matchnya teman-teman. Kita sambil cari-cari lawan ya kan, semoga aja ketemu lawannya nggak terlalu susah. Walaupun gua tahu di divisi 2 ini guys, di divisi 2 ini nggak ada yang namanya pemain apa ya. Oke, langsung aja kita main ya kan. Kita langsung cari lawan di divisi 2 teman-teman. Ini dia. Ya, ngeri banget. Semoga aja dapat lawannya nggak terlalu susah, guys. Kita sama-sama menyesuaikan gameplay, dan ini dia lawan telah ditemukan, yang artinya wow, divisi 2 versus divisi 2 teman-teman. Ngeri ya kan. Oke lah, di depannya gue pakai si Lewandowski, pemain sorotan teman-teman, pemain sorotan atau featured player. Dan di depannya ada si Kylian Mbappe. Oke, kita menemukan lawan dan formasi 4-2-1-3. Yang di depannya ada si CR7, ada Mohamed Salah, Kylian Mbappe, Bruno Fernandes. Di tengahnya ada Mateus, dan siapa itu cok, Bejani kah? Langsung aja kita mulai ke match-nya teman-teman. Oke, kita udah terhubung di stadionnya guys. Dan ini dia divisi 2 melawan divisi 2 teman-teman. Mengerikan sekali, divisi 2 lawan divisi 2. Jadi untuk sistem ketemu lawannya ini udah cukup adil buat para user-user PES Mobile teman-teman. Oke, di belakangnya gue pakai si Delik sama si Campbell seperti eFootball PES 2021 lalu. Oke, ada Kylian Mbappe, ada Robert Lewandowski. Oke, perlahan-perlahan umpan terobos, harusnya dapet dan enggak dapet teman-teman. Oke, ada Mateus, ada Kylian Mbappe. Oke, dapet. Aduh, enggak dapet cok. Locatelli, nice. Delik, cakep. Aduh, tapi Delik passingnya. Oke, ada Kylian Mbappe. Melebar di sana ada Mateus. Ngeri. Roberto Carlos mencoba perlahan tapi pasti. Dan Neymar Junior hampir aja guys. Stunning crossingnya guys. Mengerikan. Oke, ada Irwin. Nice, Andres Iniesta. Irwin langsung ke depan, Lewandowski, Lionel Messi. Oke, perlahan tapi pasti umpan terobos. Lewandowski lawan Golski, ayo dong. Oke, ada Mateus, Bruno Fernandes, Neymar Junior, masih ada Makalele. Aduh, terobosnya cok. Satu placingan gagal teman-teman. Dan ini dia Andres Iniesta, Kylian Mbappe. Serang balik, semoga aja bisa guys. Lionel Messi. Ayo Kylian Mbappe. Nah, dapet Robert Lewandowski. Robert Lewandowski teman-teman. Ini dia Robert
Lewandowski berhasil menjebolkan satu gol, teman-teman. Nice. Percobaan yang sangat bagus di menit-menit awal, di menit 20, teman-teman. Oke lah, bisa lah, semoga aja bisa tembusin ke divisi 1, walaupun kayak mimpi aja gitu bisa divisi 1. Masalahnya kita coba, guys. Oke, Lewandowski dapat, Lionel Messi gak dapat, coy. Oke, ada Mateus, Bruno Fernandes, Neymar Junior. Ada Neymar Junior, aduh ngelek-ngelek, guys. Aduh. Delik. Oke, melebar, ada Neymar Junior. Flashing aja. Hampir flashing dari Neymar Junior. Wow, masih lewat Neymar. Satu. Save kembali. Nuyirnya gede, cuy. Oke, serangan balik bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Oke, Robert Lewandowski. Shoot! Aduh, standing shoot pasti nggak bakalan kena, guys. Oke, Locatelli. Mateus. Nah, dapet. Thiago. Aduh, nggak dapet, cuy. Neymar Junior. Ke tengah di situ ada Kylian Mbappe. Ada Mateus. Aduh. Ah, dapet. Nice pass, Delik. Ada Thiago. Oke, Kylian Mbappe, ayo. Serang lagi. Bisa kah? Semoga aja bisa, teman-teman. Lebar. Robert Lewandowski gak lepas dong. Aduh, Kylian Mbappe harusnya bisa tadi. Oke, ada Mateus. Neymar Junior. Kylian Mbappe. Wos. Di divisi 2 ini lawannya serem-serem, teman-teman. Mengerikan sekali, mengerikan semua. Nice bat, Albert Ferrer. Oke, ke tengah dulu. Di situ ada The League. Alhamdulillah masih dapat, teman-teman. Walaupun salah passingnya, walaupun gak jelas passingnya. Di sini kita baru 1-0 karena ini divisi 2. Mengerikan sekali, menegangkan buat gua dan pastinya. Oke. Apalagi kalau gameplaynya masih menyesuaikan kayak gini ya kan, deg-degan parah, teman-teman. Oke lah, lanjut ke gameplaynya, guys. Oke, Kylian Mbappe. Dapat buat lawan Golski, umpan terobos. Aduh, nggak dapet, coy. Peter Cech. Ada Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aduh, nggak dapet, cuy. Dapet. Nice. Satu pelanggaran, nggak apa-apa. Itu bahaya banget terobosannya. Walaupun kartu. Yes, kartu kuning. Aduh, kembelku. Kartu kuning, ya udahlah, nggak apa-apa. Man enjoy, teman-teman. Oke, Alexander Arnold. Mengerikan divisi 2 ini, teman-teman. Nice. Andres Iniesta, Robert Lewandowski. Ayo, Lionel Messi. Lionel Messi langsung umpan terobos, dapat Robert Lewandowski-nya, ngapa diem, kocak. Dapat sih harusnya. Dapat harusnya. Anjir, 3 pemain ngepres. Alexander Arnold. Oke, ada Muhammad Salah. Bruno Fernandes. Kylian Mbappe. Aduh. Neymar. Tidak. Satu peluang emas, teman-teman, yang dilepas sama si Delik. Itu Delik bercanda, guys. Deliknya bercanda, suka ngelepas-lepas bola kah. Kayaknya di sini harus ada pergantian pemain, yang dimana gue bakalan masukin si Ricardo Kaká, terus juga bakalan masukin si Rube. Nice. Untuk staminanya di football 2022 ini boros banget, teman-teman. Asli, sangat-sangat-sangat boros. Oke lah, ayolah, pasti bisa satu gol lagi di divisi 2, teman-teman. Ngerti kalau divisi 2 kita sambil main ya kan, sambil bikin konten, gaskan. Oke, ada Thiago. Aduh, kebaca, cuy. Nah, tapi dapet Kylian Mbappe. Harusnya dapet, coy. Lah. Hah? Offside, coy. Offside pelanggaran. Offside pelanggaran, jir. Alexander Arnold. Pendek di situ ada Bruno. Oke, ada Kylian Mbappe. Nice. Potongannya bagus, tapi dipotong lagi ada Locatelli. Nah, dapet, cakep banget. Potong lagi Albert Ferrer. Dapat Kembel. Ayo Thiago. Oke, Ricardo Kaká. Lebar di sana. Ayo Rummenigge, please. Lari Andres Iniesta. Nggak dapet, coy. Aduh,
Aduh, serangan balik lagi, cu. Nice banget, dipotong lagi. Oke, ada Campbell. Aduh, Thiago, please. Nice banget, delik. Aduh, lepas delik gua. Oke, Irwin. Mari. Oke, Ricardo Kakak. Ada Rume. Rume Liga. Aduh, gak dapet, coy. Rapet banget. Menyeramkan sekali serangannya. Dapet Rume Liga. Dapet Ricardo Kakak. Masih dapet Andres. Ines. Tah, teman-teman. Dan 2 gol. Wow. Aman 1 gol, semoga aja gak bisa comeback teman-teman. Di menit 80 semoga aja. Aduh, back gue jangan gaya batu. Kebiasaan banget, suka gaya batu. Teman-teman, 3 kali save dari si New Year, guys. 3 kali save dari New Year. Gila loh, New Year-nya, coy. New Year, GG, cuy. Oke, tapi belum cukup sampai di sini. Di menit 83 ini harus berhati-hati. Dan gua masih punya kesempatan untuk ganti satu pemain, Thiago. Kita gantikan, teman-teman. Thiago. Mengerikan. A few moments later. Aduh, lama, cuy. Oke, kita lanjut ke gameplaynya, teman-teman. Gila ya. Di divisi 2 ini lawannya udah serem-serem banget, teman-teman. Oke, yang penting kita menyesuaikan gameplay kembali di Football 2022 dan teman-teman pastinya semangat terus untuk memperbaiki gameplay-nya, teman-teman. Hampir aja, guys. 1 kesundulan dari CR7, ngeri, teman-teman. Apakah corner lagi? Oh, enggak. Gue kira corner lagi, teman-teman. Oke, menit 84. Pelan-pelan. Santuy. Mainin tempo. Ada Irwin langsung ke depan. Kylian Mbappe. Lagi. Umpan terobosnya. Nice, Andres Iniesta. Dapat harusnya. Aduh, gak dapet, coy. Oke. Roberto Carlos langsung melebar di sana. Ada si Sané. Ada R7. Terobosannya ngeri, coy. Oke, pertambahan waktu 4 menit, teman-teman. Nice, Rummenigge. Lari. Aduh, Ricardo Kakak nggak dapet, coy. Nge-lag, jir. Neymar. Nah, alhamdulillah kita berhasil memenangkan 1 match di divisi 2. Semoga aja bisa tembus ke divisi 1, teman-teman. Dan ini dia statistiknya, walaupun penguasaan bola kalah 48 berbanding 52, gak apa-apa untuk penyesuaian gameplay di Football 2022 yang baru rilis ini. Semoga aja kedepannya gameplaynya makin jauh lebih baik, teman-teman. Oke lah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video sampai habis. Dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.